Hi Penguin Friends, apa kabar? Berjumpa lagi dalam channel di Penguin Indonesia. Hari ini saya akan ngebahas untuk tangki air spesial dengan bahan stainless steel. Untuk lebih jelasnya, kita cek lapangan, oke? Lihat kan barangnya. Kali ini kita akan mereview sekaligus unboxing tangki air stainless steel dari Penguin Indonesia. Saya butuh bantuan teman buat membuka bungkusnya yang besar ini. Guys, come on, help please. Aduh, ada apa nih Pak manggil kita Pak? Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kalian akan bantu saya untuk membuka bungkus tangki air dari Penguin. Oh. Siap? Oke. Siap. Oke. Oke, langsung kita kerjakan. Yuk. Dari tangki stainless steel TBSK 1000 liter. Untuk 1000 liter, dia mempunyai ketinggian 1760 mm, mempunyai diameter 965 mm, dan mempunyai manhole sebesar 415 mm. Terbuat dari FW2. FW2 ini dibuat dari produsen stainless steel di Jepang, NSSC, yang kita akan memberikan garansi sebanyak 8 tahun untuk perlindungan pemakaian di konsumen. Varian TBSK Penguin mempunyai 4 varian untuk kebutuhan konsumen, yaitu TBSK 500 untuk 500 liter, TBSK 1000 untuk 1000 liter, TBSK 1500 untuk 1500 liter, dan yang tertinggi adalah TBSK 2000 untuk 2000 liter. Mempunyai beberapa fitur yang membuat durasi durable tank ini menjadi lebih lama dalam pemakaiannya, yaitu mempunyai badan bertulang atau disebut dengan teknologi triple bond, memiliki kunci pengait untuk pengamanan dan mencegah masuknya objek yang tidak diinginkan, mempunyai standar fitting dengan plug ring yang juga terbuat dari stainless steel, dan setiap pembelian dari tangki air Penguin mendapatkan Penguin switch atau auto level dan maupun sambungan fitting plumbing kit untuk mempermudah dalam instalasi di rumah Anda. Tangki ini dilengkapi dengan total drain, di mana bagian dasar tangki lebih bulat sehingga dapat menguras sampai habis, dan posisi outlet yang lebih tinggi daripada lubang kuras sehingga mencegah endapan yang masuk dalam pipa distribusi. Selain itu, tangki ini dilindungi dengan dual protective coating, di mana lapisan khusus tahan karat pada bagian dalam dan sambungan memberikan proteksi maksimal terhadap goresan dan karat. Nah, berhubung udah selesai unboxingnya sama reviewnya, maka lulu semua boleh kembali ke alamnya. Sebelumnya gue ucapin thank you. Terima kasih. Ya. Oke, silakan kembali ke alamnya. Hi Penguin Friends, gimana? Udah lihat kan videonya? Nah, makanya kalau kalian ingin tahu informasi lebih jelas, bisa menghubungi layan customer kita yang di sini. Ya, dan jangan lupa subscribe and like untuk mendapatkan info-info terbaru dari produk Penguin. Sekian dan terima kasih. See you.